Ya, bismillah. Jadi, alhamdulillah, ini lagi di tempat Bang Rocky Gerung. Khusus datang ke sini untuk mengundang Bang Rocky. Ya, nanti menghadiri Rakernas, khususnya hari terakhir, kita akan mengadakan diskusi panel bertajuk Bahaya Tunda Pemilu. Ada Bang Rocky Gerung, Bu Husnul, ya, kemudian juga Bang Refli Harun. Gitu, Bang Rocky, silakan. Ya, bahaya tunda pemilu itu dalam frasa lain artinya bahaya memperpanjang kekuasaan. Gitu, tuh. Dan kita nggak boleh punya bayangan bahwa kekuasaan itu unstoppable. Dia mesti dihentikan itu. Karena kita tahu demokrasi itu artinya sirkulasi elit, bukan elit-elit itu aja tuh. Nah, itu pentingnya saya mendorong Partai Umat supaya terus mengucapkan hal-hal yang jadi inti dari demokrasi, yaitu perubahan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu enggak boleh menetap dalam sistem demokrasi lain kalau sistem kerajaan tuh. Yang kedua adalah saya ingin masyarakat Indonesia mengakui bahwa antropologi bangsa ini mayoritas adalah identitas Muslim. Dan itu bagian yang penting dalam bangsa kita. Bukan Muslim sebagai satu kesempatan ideologis, tapi Muslim sebagai daya ikat keadilan. Itu dasarnya. Jadi saya dorong teman-teman bergabung dengan Partai Umat. Karena walaupun ini partai baru, tetapi tokoh-tokohnya sudah banyak pengalaman. Nah, kita ingin Partai Umat juga menumbuhkan semangat kemajemukan. Jadi sekali lagi, selamat menempuh badai politik di depan. Tapi saya tahu bahwa tiang yang kuat, apalagi tiang umat itu yang basisnya adalah agama, sejarah, dan kemajemukan, akan mampu membuat partai ini berlabuh di teluk yang teduh. Rocky Gerung akan ada di Rakernas. Kita akan bicara di situ tentang masa depan bangsa. Ini teman saya ini, Edo. Masih muda memimpin partai. Oke? Okay? Terima kasih, Pak. Salam akal sehat. Salam buat Pak Amin. Terima kasih. Mantap. Catat di hati. Pastikan di tangan. Coblos. Ya. Oke. Okay.